jalan-jalan. Nah iya. Kalian pernah study tour nggak? Begitu, aku ingin begini. Kalian pernah study tour nggak? Study tour? Iya. Tahu nggak study tour apa? Brian, pernah nggak Brian study tour? Apa itu study tour? Nanti tahu nggak? Kalian kan misalnya, kalian kan masih banyak belum tahu banyak hal tuh. Kita kan masih kecil dong. Nah, kalian masih belum tahu banyak hal, tapi kalian tuh belajar dengan cara jalan-jalan. Tahu nggak? Misalnya kalian tuh berhenti ke sini. Oh. Nanti kalian belajar di situ tuh. Jalan-jalan sambil belajar berarti. Nah, iya. Oh, iya. Terus nanti pembentiannya ke museum, museum of free. Iya, ke museum-museum gitu. Kita belajar sejarah. Oh. Sejarah kota ini terbangun nanti kan masih ada tuh. Kalian pelajari nanti. Iya. Jadi kalian kalau ditanya guru kalian pinter. Wah. Brian, kita banyak dapat ilmu di sini sama abang-abang ini, Brian. Iya, dong. Iya. Ini lah kalau pasti guest tahu terus. Kalian kalau nengok sekolah kami jangan kaget ya. Boleh om. Nanti kalau misalkan sekolahnya bagus, aku pengen sekolah di sana. Pasti kalian nggak mau nanti. Kalau udah lihat. Emang kenapa sekolahnya? Emang kan di mana-mana kalau sekolah itu kan bagus om. Ya nanti kalian lihat lah kayak gimana. Gurunya aja, aduh. Gimana gitu, gurunya aja suka malas ngajar. Masih tugas, udah gak boleh pulang lagi 3 hari. Enak itu dong om gitu, enak, gak belajar. Kalian bersemangat, kenapa? Jangan gitu. Iya, enak om. Di rumah. Kemarin mau jadi polisi. Saya tuh mau jadi polisi. Iya. Cita-cita kalian tuh cita-cita yang mulia. Masih kayak jangan malas ya, kita kesana coba ya nanti kalian lihat nih. Ini udah pernah ke daerah sini belum nih, daerah Sendistro? Belum om, kita masih daerah tempat tadi itu garasi. Di kota itu. Ya, di kota-kota ya. Yang masih deket situ lah. Tapi tahu. Ini nggak kemana-mana kan om? Enggak bakal kita sendiri, nggak mungkin lah. Kita kan masih anak sekolah. Aku takut om, nanti omnya culik. Paling diculik juga nggak laku dijual. Iya gitu. Abangnya bos. Abangnya bos. Jadi kalau pasti penculik nih, kalau jaminan pasti gede. Laku ini. Gila. Kalian nanti makanya hati-hati tuh diculik. Bilang aja kalian kalau ditanya abang kalian kerja apa, bilang aja abangnya kerja ayam. Oh gitu. Jangan bilang abangnya kerja bos. Nanti penculiknya mikir gini ya, mending. Culiknya gua nih. Buat tipu-tipu aja om. Nah buat tipu-tipu aja. Kalau kalian udah percaya sama orangnya, baru kalian bilang abang kalian kerja bos. Kayak gitu. Kalian kecil tau tipu ya. Iya ngerti dia. Soalnya aku sering tipu mama aku om. Oh iya ditipu mama ya. Buang uang om sering aku ini. Dilahirin aja tapi diubur. Jangan nipu-nipu. Apalagi kamu jadi polisi. Enggak om. Gak boleh. Besok enggak lagi om. Nah, gitu. Nih, harus tegas si polisi. Kita lagi nyampe di Oyakoko. Oyakoko. Nah. Apa tadi namanya? Oyakoko. Oyakoko katanya. Nah, itu sekolahan. Wah, gak sabar nih om. Udah gak sabar kan? Nah, omanya udah gak sabar itu. Karena banyak masa remaja om yang om ini di situ. Mana om? Itu depan. Ini nikah? Iya. Ini? Iya. Ini sekolahannya. Taman ini? Bukan taman ini bangunannya. Hah? Gak nampak seperti sekolah kan? Oh ini? Iya. Kayak apa ini? Berhenti om, kita coba om. Bentar, kita berhenti dulu. Kita parkir dulu. Biasanya om parkir di sini sama anak-anak om. Sekarang lagi pada liburan, tadi kayak om yang tadi aja tuh. Om yang tadi dia libur kota. Ada yang liburan, ada yang kerja. Ih, kolamnya jelek. Kotor. Nah, iya makanya. Apa? Kamu jangan di situ. Banyak sampah lagi. Nah, di lapangan situ aja kan nih kalau nongkrong tuh. Ah, ini apa? Banyak kursi sama ban. Banyak lalat. Jadi kalian gimana? Kalian mau sekolah di sini? Enggak mau. Itu aja udah bolong-bolong. Nah, jelek banget. Iya. Mau lihat kelasnya enggak? Makanya kami apa? Tuh apa? Kalian pakai masker, ada masker mana coba? Ya?
Ada masker ya, kalau ada masker jadi. Tapi tutup hidung ya nanti ya. Tutup hidung aja, kalian tutup hidung. Nih kalian lihat kerasnya ya. Ini kami menghabiskan. Iya, kami menghabiskan masa di sini dengan bertarung. Jarang belajar. Nggak bertarung sambil bau-bau gini nggak fokus om. Iya, tapi kan namanya udah gede kan, jadi kan bisa udah biasa gitu. Apalagi anak sekolah ini pasti udah biasa gitu. Wah, ini apa jelek kali. Di sini kami kalau belajar. Ih, nggak mau masuk. Jangan masuk. Nggak mau katanya. Kukia bagus om, kianya ih. Kan ku bilang makanya jangan. Ih. Karena di sini khusus ini pelajar apa namanya? Jangan. Nanti jangan aku masuk. Mau mandi sama kamu. Kalian cuma mandi bareng. Iya om. Iya. Oh, iya. Soalnya dia kalau nggak mandi bareng nggak sabunan. Ya, punggungnya nggak digosok ya, katanya ya. Iya. Punggungnya pasti nggak kena jadi saling gosok kan. Yaudah yuk ke bawah yuk. Nanti kalian ke bawah lagi di sini. Kalian saling lihat burung dong. Hah? Iya. Burung masing-masing. Oh, iya. Ya. Udah sunat belum dudungnya? Belum. Kenapa belum? Udah sunat. Nanti sunat ya. Biar apa? Okay. Buat kesehatan juga tuh sunat itu. Tadi aku mau disunat om. Ah, udah berani belum? Belum berani. Takut. Soalnya tadi nggak ada Brian. Om sini kalau nongkrong tuh di situ tuh. Di mana om? Lapangan. Oh di sini. Di sini nongkrong. Iya. Namanya udah gede, kami kan jadi kan udah kuat gitu. Om coba om duduk di sana om. Gimana cara om duduk pas waktu om remaja? Nih dia aja nih contohin. Coba om. Dia yang contohin nanti tuh. Ya kami duduk kayak gini. Kayak gitu kan keren iya kan dong. Keren. Nih coba kamu. Aku mau duduk di sini. Nih. Duduknya duduk biasa aja di sini nih. Di sini boleh om? Boleh. Ini mobilnya. Ini yang duduk sini nih pemimpinnya nih. Yang duduk di sini tuh pemimpinnya. Nah, yang duduk di sini tuh pemimpinnya, pemimpin sekolah ini. Keren dong. Mantap om, aku duduk sini kayak serasa jadi penjahat om. Jangan jadi penjahat. Di sini emang sekolah. Ya, orang nakal kayak di sini. Kita mencari pendidikan di sini. Nih, kamu tau nggak kalau masuk sini tuh di ospek juga loh. Hah? Ospek? Emang kayak gimana itu? Ospek itu kayak, nih, kayak polisi. Kolom tadi nggak? Kolom tadi? Kayak polisi. Ah, iya. Polisi itu pelatihan. Nah, kalau ospek, jadi sebelum masuk sekolah ini ada pelatihannya. Masuknya jadi keluarga om lah, keluarga ada jadi, pelatihannya kah? Ada. Jadi teman-temanku. Berarti gitu. Teman-teman om yang di pelatih itu. Nih, kamu tahu itu Bang Uzi nggak? Hah? Bang Uzi. Tahu yang tadi, yang pergi ya? Yang dia pergi. Nah itu dia pelatihan tuh semua apa namanya ospek dia. Berarti di pelatihannya di situ? Ya, ya kamu tahu kolam kotor tadi. Itu? Kotor om. Nah dia push up di situ. Kamu tahu push up? Yang ada airnya itu air. Nih push, jangan tuh nanti yang kena muntah. Mereka push up kayak gini nih di ket air itu. Iya kah? Ih. Keren om. Kok keren? Apanya keren? Keren itu. Di dalam air. Iya. Bisa biar push up. Ya kolamnya jelek. Biar fisiknya kuat. Nah terus sama muterin lapangan ini. Satu muterin lapangan ini tuh 5 kali. 20 ya 20 kalau masih baru-baru. Tapi ada setiap hari 5 kali. Nah abis dia muterin lapangan pasti fisik kalian capek dong. Ya om. Abis itu mereka berantem, wah makin capek lagi kan. Jadi yang kalah ini nanti kena hukuman. Nah tambah capek lagi dong itu om. Nah menghabiskan masa sekolah itu dengan itu di sini. Nanti kalian boleh lah ke sini ke abah om aja lah ngeliatin teman om berantem di sini. Tapi kalian jangan contoh. Iya. Kalian kan kayak tapi, gabut buat nontonan aja. Tapi coba omnya berdua om. Abis mandi. Oh, ya. Ini mau kasih tahu ke kantin kita gimana? Mana om? Aduh, kantinnya? Jangan pasti kantinnya lebih kotor lagi. Enggak. Kantinnya bagusan. Bukan kantin sih, tempat nongkrong sih. Oh. Kamu lihat enggak tempat om nongkrong? Mana? Jadi kalau kadang kalau pulang sekolah kami nongkrong di sana buat makan minum. Sini ayo naik bis. Ayo om. Ayo dekat kok tapi naik.
Brand sama Brand pian sekolah di sini enggak? Enggak mau, Om. Enggak jelek. Enggak mau. Enggak mau. Mau. Kenapa emang? Jelek kok. Kok kenapa segitu? Omnya jadi sakit hati juga nih. Iya. Omnya sih kenapa mau milih sekolah ini? Makanya Omnya bersih-bersih, enggak pernah bersih-bersih. Iya, sekolah di sini namanya males, laki-laki semua lagi. Gak ada ceweknya kah? Gak ada. Ih, gak mantap. Iya. Masa gak ada ceweknya, Om? Di sekolah tuh aja ada ceweknya. Om lupa deh, kalau gak salah di sini deh. Di sini ya? Iya, di sini. Di sini kan ya? Bukan di bawah. Nih. Kalau kita, kadang-kadang lupa gitu. Nah, masuk di sini. Jadi nanti motor atau mobil parkir sini. Iya kah? Iya, kamu diam-diam lah, jangan ngasih tahu ya. Nanti kalian ngasih tahu. Iya, iya. Abang-abang kalian kasih tahu. Kalian kalian sini. Abang-abang. Tapi tadi Abang Mas ya. Iya. Abang Mas, jangan tahu. Enggak boleh diam-diam aja sini. Masuk nanti dari depan. Nanti kalau misalkan ya. Abang Mas tahu, dia marah kah? Iya, dia marah. Iya. Kok kalian nanti diajak ke tempat sini? Nanti diajak sama siapa? Siapa yang ngajak? Nanti kita dicari. Kita cari di lapor polisi. Tempat apaan ini? Jadi kita kayak disangka penculikan. Nih, masuk dari depan bagus kan? Toko-toko kayak toko ini. Toko ih, banyak minuman, Om. Iya, tapi kita masuk sini. Hah? Tahu ya lupa Om, ini bisa masukin enggak? Oh. Di atas sini, ya. Di atas. Nih, Om kalau nongkrong di situ. Jadi kalau beli makan minum di bawah. Nah, kalau nongkrong di sini deh. Nah. Bagus gak? Enak. Kenapa tempatnya jelek sekali? Ini Om banyak sampah lagi, Om. Iya. Tempat banyak kuman. Nah, ini apa? Ini apa? Hah? Ya biasa. Ini pelajaran IPA kita. Ah, pelajaran IPA praktek. Nanti kalau kalian ada IPA, ada IPA, ada. IPA ada dong. Ada. Pengetahuan alam. Si Agen ketawa ya. Ini apa? Mana? Waduh, iya. Tutup mata. Lupa. Mantap. Eh, Isko, kenapa nggak cabut? Postatnya kan kemarin gue cabut. Aduh, lupa gue. Lupa. Mantap, mama kesuka. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Ini yang masuk nih, Bang Uzi. Dia baru ini, dia. Wah, Bang Uzi sukanya kayak gini. Iya, nggak boleh kalian contoh. Tapi mantap. Iya. Astaga, Brian. Jangan. Iya, astaga. Tuh Om kalau pada nongkrong di sini nih. Nih. Tuh yang ada bangku. Nih. Lah. Kok bolong? Iya. Di bangku sini nih. Nah, habis itu ada nongkrong. Kadang kita tuh kadang kita kan suka takut ada polisi atau kayak gimana. Atau ada penjaga. Kita ngeliat dari sini nih. Nah, kelihatan kan pasti dia datang. Pas lagi dia datang kita lewat pintu belakang. Lewat sini. Kamu tau enggak? Mana? Kalau Om semua kalau cabut. Nah, lewat sini deh. Lewat sini. Nah. Enak kan? Ke sini. Habis itu ada laut, ada gunung. Nih, langsung ke sini nih. Oh iya. Nanti langsung ke sini, lompat nih. Langsung lompat ke sini. Keren sih, Om, ini mantap. Ini tempat perkaburannya. Awas, aduh. Gacumnya. Masa kalah sama anak kecil. Omnya lembek. Masa kalah sama anak kecil. Lembek. Wah, dikatain lembek. Omnya jatuh karena tersenggol sama aku, Brian. Aduh, cepu banget Omnya. Jangan. Gak mau, Om, maaf. Emang paham. Takut. Bangkunya jangan geser-geser. Aduh. Ya. Om takut, Om. Iya emang dia kayak gitu, dia agak gila itu. Bilangin si Brian jangan ketawain aku dong. Dia kadang dia orangnya sakit hati. Om yang tadi itu Brian. Oh Brian ya mana Brian? Mana dia? Mana, aduh ini Brian? Tempat atau sulit buat cari nih. Nanti dia ngumpet lagi. Brian. Brian. Aman Brian. 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 Mana dia, Om? Mana dia? Aduh, nanti dia ngumpet lagi. Itu saudara kamu, aku pusing nyarinya nanti. Astaga. Brian. Astaga. Mana Brian, Om? Nanti itu, di ujung itu. IPA, itu, Om. Jatuh kali dia. Astaga. Astaga, ngapain itu, Brian?
Aku telepon dulu, Am. Astaga, aku sudah capek kaki kami. Astaga. Jangan gitu dong. Wah, Brian. Wah, Brian. Kok mana sini? Omnya baik kok gitu. Omnya itu bohong aja. Omnya bercanda. Omnya bercanda, jangan takut. Bercanda. Mana dia? Nih, tadi dia kata sini. Nah, nih. Ini, Om. Aduh. Brian. Astaga, Brian. Brian, apa kabar? Jangan takut, enggak boleh takut. Itu tapi kamu bagus kayak gitu. Jadi kamu kalau ketemu Om yang kayak tadi, ya, kayak tadi, gitu. Kaburnya cepet nih. Ini kabur paling cepet nih. Iya. Tiba-tiba dia ada di sini. Yang satu Om tuh mau kejar tangkap. Iya, padahal calon siapnya Brian, tapi larinya kenceng juga. Iya, ngeri banget. Kenceng ya Om, bisa ini lompat-lompat. Astaga, ya. Kali ini. Ya, kalian jangan bilang abang-abang kalian ya nanti kalau diajak ke situ. Iya, Om, ya. Ayo jalan pelan-pelan yuk, kesana lagi. Ayo, Om. Kita pulang. Ayo, Om. Tapi tadi itu pisau buat apa sama Om? Ah, itu buat motor rumput. Itu kan rumput sekolah Om tuh panjang-panjang kan. Oh, iya. Makanya tadi nggak suka bersih-bersih. Ya kalau rumput-rumputnya kayak gini, kita juga risih ya, lah. Kan kita bisa duduk di lapangan nanti. Buat ospek angkatan baru kan juga gak bisa. Aduh, terjatuh aku. Aduh, terjatuh. Awas, jangan lewat situ. Hati-hati jalannya. Pas ada ular, jangan datang. Iya, Om. Nanti kalau ada ular, kalian dipatok kan. Om, aku capek, Om. Mau pulang. Iya, yaudah. Ya, kita pulang abis. Ayo, ini. Ayo, pulang, Om. Kita kan abis niat itu tuh. Nongkrongan Om sama sekolah Om situ. Gimana? Brian, gimana? Enak sama Om ini, Brian. Enak. Baik, Om ini. Iya. Nanti aku bilangin sama ini, sama Pak Polisi buat. Nah, kenapa aku bilang Pak Polisi? Enggak, aku kenal di lounge ya namanya. Polisinya botak. Iya, botak. Namanya Pak begitu. Polisi botak JW. Oh, botak JW. Polisi iya, botak Pak JW. Bot. Jadi yang namanya yang botak itu namanya Pak JW berarti. Iya. Oh. Dan kita naik bis lagi, kita pergi. Ayo, toko. Okay. Jangan bilang kita, kalau toko itu tempat nongkrong. Iya. Ya, kalian jangan bilang siapa. Abang kalian juga siapa? Abang Mahes itu jangan kalian kasih tahu ya. Jangan nih, pokoknya siapapun kalian yang boleh, cukup kalian berdua doang itu. Nanti aku bilangnya gini, Om. Aku habis diajak jalan-jalan sama dia. Iya, study tour. Oh, iya, study tour. Kita naik bus. Nah, naik bus. Study tour ke Oyakoko. Nah, itu dia. Oke, nanti aku bilang gitu aja. Kayak gitu kalian kayaknya. Hati-hati ya kalau kalian di daerah sini kalian kiri apa-apain, kalian lari ke sini aja nih. Lari ke sini iya, kan? Iya. Lari ke situ. Nanti lari ke situ tuh. Atau enggak ke sekolah Om, nanti bilang aja dari Om Memet atau Misko. Oke, Om. Setir lagi, setir. Ayo, Om. Ayo naik, kita balik lagi. Pulang, Om, aku capek, Om. Iya, pulang. Om juga baru mau pergi nih soalnya. Bentar lagi kok kerja lah. Abang kalian masih belum jariin kah? Belum, Om. Nanti ditelepon tuh. Iya, aku tunggu di rumah aja, Om. Iya, kalian nanti Om antar garasi tadi ya. Iya, Om. Oh iya, boleh. Om antar garasi tadi nanti berapa? Aku ngantuk, Om. Oh, iya, Om. Capek ngajar si Brian. Larinya kencang kali. Padahal yang buat ini si ini ya, Brian. Om. Tadi yang ini Brian. Brian menjadi polisi ya padahal. Ya, tapi ya, paling cepat Brian, sanggup. Itu mungkin si Brian kekuatan alamnya. Aslinya, ya. Kekuatan alamnya ya. Langsung ini ya. Langsung muncul kayaknya, Om. Wajar ya, kata ya. Beda berapa menit kali ya? Kenapa? Beda berapa menit atau detik? Kalian beda berapa menit atau detik? 5 menit, Om. 5 menit. Si Brian duluan yang keluar kata mama. Oh iya iya. Tapi kalian punya nomor mama sama bapak kalian gak? Enggak, Om. Ya, abang kalian punya dong. Kalau abang mah punya. Kayaknya. Iya dia punya dong. Kalian gak boleh sakit hati ya sama bapak kalian walaupun mak bapak kalian gak ada. Iya, Om. Aku sayang, Om. Harus tetap sayang, tetap dianggap. Iya. Walaupun kayak gitu akan tahu kalian. Nah, itu dia. Tapi dia kenapa ya, Om, ninggalin kami, Om? Ya, mungkin ada nanti kalian kalau gede kalian udah paham. Mungkin ada sesuatu hal yang harus diurus, mungkin.
luar negeri kali buat cari duit gitu. Jadi kerja sama bang kalian kan? Oh mungkin om. Mungkin ya kan om nggak tahu juga. Nantilah kalian kita paham sih udah gede. Atau kalian jelek. Okay. Ayo turun om. Yaudah om, peluk. Peluk aja nih badan om nih. Nah. Makasih om. Iya. Makasih om Mimi. Belajar yang benar ya. Ya om. Makasih ya omisku ya. Omisku. Iya makasih sama-sama. Belajar yang benar kalian. Sampai gak benar sama sekali. Oke. Wah, makasih ya, om Misko. Iya ya, hati-hati juga ya. Om. Sukses ya Mimi lah. Sukses lah. Dadah om. Oke, yaudah ya. Hati-hati ya. Ya om. Ada polisi botak kan kalian? Ya ada om, ada. Nah, nanti kan ada polisi juga. Kalian tunggu di atas aja, tunggu. Ya om, kita di atas sana. Nah, nah yaudah ya, om ya, pergi om. Dulu ya. Oke, ya ada om. Hati-hati om. Ya. Thank you. Dadah om. Ayo. Hati-hati. Let's go. Dadah.